aku habis jajan dulu tadi. Es coklat dan roti. Kalian kalau PM, kalian kalau tahu di PM aku sering bilang beli es coklat dan roti. Ini dia es coklat dan rotinya. Sedang es coklat. Ini es coklat. Nge-like gak sih? Kok di saya nge-like? Cekannya. Kok nge-like? Tiba-tiba. Udah, gak balik lagi. Es coklat. Ini rotinya. Aku habis jajan, guys. Kalian, aku beli. Kalian harus lihat aku beli apa. Marshmallow. Kalian tahu gak sih marshmallow yang setangan aku? Terima kasih buat ucapan happy graduation from high school. Iya guys, aku akhirnya udah lulus sekolah. Akhirnya. Penantian yang cukup lama. Oke, kayak banyak drama banget perasaan aku SMA. Acara pindah sekolah. Terus libur dulu satu semester. COVID lah, ya ampun. Orang biasanya kalau udah lulus sekolah kan lulus SMA bilang kayak pengangguran gitu. Aku mau bilang kayak gitu tapi nggak bisa. Tidak ada nganggur dulu. Aku habis beli ini juga, telur gulung. Ya aku full time idol guys sekarang. Tapi ya aku tahun ini juga bakal beneran full time idol dulu, jadi kayak doakan saja yang terbaik ya guys. Tahun ini sampai tahun depan berarti full time idol. Ini kayak aku bakal jadi gabut banget sih. Jadi kayak udah gak ada sekolah, pagi-pagi tuh aku kerjaannya apa ya? Tidur. Kayak terus aku beli mie instan. Beli 4 mie instan buat nyetok. Lu beli minuman lagi, padahal aku udah beli es coklat tapi aku tetap beli minuman lagi. Dan onigiri buat makan. Udah, itu aja yang aku beli. Minum air putih ya. Kapan-kapan. Iya. Onigiri yang tuna mayo. Pokoknya kalau beli onigiri kesukaan aku tuh pasti tuna mayo.
Kalian harus tahu aku kalau di PM pasti selalu bilang aku bingung banget nyari kebaya kan kemarin. Hamin satu aku baru nemu kebaya. Sebenarnya iya Kelly itu udah kayak ngasih ngasih ini loh kayak ini nyewa nyewa kebaya di sini aja. Dia ngasih kayak beberapa tempat gitu. Kayak nggak ada yang aku suka modelnya gitu. Akhirnya padahal kan udah tahu bakal wisuda tuh dari kayak awal bulan gitu kan. Cuma aku tuh kayak males nyari kebayanya. Jadi kayak seminggu sebelum aku baru nyari sendiri kayak model yang aku mau apa, warnanya of course hitam. Terus pas kemarin aja baru kan papa aku ke Jakarta. Terus nyari bareng. Nyarinya lumayan jauh. By the way, gimana rambut baruku? Sebenarnya nggak terlalu kelihatan berubah nggak sih? Sebenarnya berubah banget tau. Awalnya kan panjang, sekarang pendek begini. Begitulah. Rambut aku sekarang bisa dipakai untuk menipu kalian. Lihat kalau diginiin doang tuh kayak look Indira bondol. Ini bayangan kalau Indira potong pendek nih. Kapan-kapan ya. Gila potong rambut pendek ya. No. Masih panjang. Kapan-kapan kita bondonya. Aku belum nyatok lagi. Dir, kalau tidur jangan sering pakai earphone. Ini siapa yang nge-spill Indira tidur pakai earphone sih? Raisa ya? Aku tuh kalau tidur harus pakai earphone, guys. Harus sambil dengerin sesuatu gitu kayak lagu atau ASMR atau kayak suara piano, instrumen, lo-fi gitu-gitu loh. Gak bisa aku kalau tanpa apa-apa. Gak tahu kenapa. Selalu I know, tidak baik. Cuman saya juga tidak bisa tidur kalau begitu. Ntar harus gimana? Pakai speaker gimana ya? Gimana aku, oh my god, akhirnya aku sudah Sonichi di semua setlist yang aktif sekarang. Apa aja dari RKJ, SG, SNM, terus Pajama, Ramune, Bandai. Mantap. Gimana Banzai kemarin, guys? Aku seneng banget deh kemarin Banzai, terus kayak Gen 10-nya juga banyak. Ciro tinggal Aita kata. Itu kan Gen 11. Gimana? Terus saya jadi Gen 11 dulu sih. Kecuali Manda kemarin. Kita makan telur dulu ya, guys. Kemarin aku bantu dapat Glory Days bareng Ci Jessica Christie.
Kamu ngomong apa ya? Gak nyangka sih aku dapat unit song itu. Terus aku, guys, kalian harus tahu kalau aku tuh di gen 10 termasuk yang tinggi. Aku tuh kayak Raisa terus aku gitu. Raisa paling tinggi baru aku. Tapi bareng Ci Jazzy dan Kak Kristi, aku merasa sangat pendek. Gimana ya? Kalah tinggi. Aku pengen tinggi, aku pengen jadi tinggi kayak Kak Kristi. Bagaimana? Kak Kristi tinggi banget, serius. Aku tingginya 160, 161. Segitu. Bahkan sama adek aku juga. Ini jauh banget, nggak usah deh, nggak usah ngomongin, aku pendek banget kok sebelah adek aku. Olahraga. Saya kan olahraga terus. Nari. Gimana? Matahari. Tangan aku kenapa? Kalian ya. Kalian tuh kalau ngelihat tangan atau jari aku gitu ya, jadi aku ada yang pakai plester seperti ini nih, kalian tidak perlu khawatir. Soalnya aku tuh emang sering banget, jari aku tuh sering banget, tau gak sih yang kayak ini bagian yang di sininya gitu loh, yang apa ya iyalah pokoknya nih yang di sini sininya gitu loh, aku nggak mau ya gitulah, pokoknya yang di situ situnya kayak kelupas gitu doang loh. Nggak, bukan kukunya, emang jarinya kayak si itulah kelepas, bukan kelepas, kok kelepas sih jadinya ya, kayak kebuka gitu loh. Terus kayak kalau mau mainin rambut kayak gini tuh atau kayak kena air ya, pokoknya kalau ke gitu tuh sakit, perih gitu iya kulitnya, jadi aku tutupin, jadi bukannya kenapa-napa, jadi kalian tidak perlu khawatir. Kadang, bukan kadang sih, aku emang sering banget kayak gitu, jadi aku sering tutupin pakai plester gini gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, biasanya itu emang sering banget, jadi kalian bakal sering melihat. Jadi aku di plester seperti ini. Gitu. Itu karena sering kuku panjang. Ngaco. Tidak ada hubungannya. Aku suka jadi aku ini masih pendek tahu, belum. Keseringan minum es makin ngaco. Ini es coklat enak banget. Ngapain ya? Aku suka bingung kalau showroom. Aku suka bingung kan kalau showroom harus ngapain. Terus aku kayak nanya ke Ella kan, kayak dia kan sering showroom gitu ya, terus aku nanya kayak, aku kalau showroom harus ngapain sih, aku bingung banget abisnya gitu kan. Terus kayak Ella ngomong kayak, kakak kalau showroom tuh kakak ya udah ngapain aja gitu, bebas terserah kakak gitu kan. Ya bingung, tapi aku mau ngapain juga.
Okay. Aku kalau minum kedengeran banget gak sih? Habisnya aku sering banget kayak kalau lagi halusnya habis teater gitu. Terus minum. Kayak katanya dia kamu minum kedengeran banget. Oh, sebenarnya aku mau ini. Aku dapat gift ini, guys. Bentar. Lihat ya. Lihat ya. Nih. Aku kemarin dapat gift ini. Aku emang sengaja belum belum bikin, belum belum aku buka. Soalnya emang sengaja mau di showroom sambil showroom. Gimana kalau kita bikin ini, aku baru inget. Terakhir aku bikin bikin sedang aku udah pernah nunjukin kan ya? Eh, belum ya? Enggak, belum sih. Aku bikin ini. Kenapa kok jelek banget sih perasaan kamera? Bodo amat. Terakhir aku bikin ini. Cuman aku tuh waktu bikin ini kuku aku panjang banget, lagi panjang banget. Ini kayak susah banget gitu loh. Lucu kan? Ha. Bentar kita bikin ini. Kucing kalem. Juga bingung sekarang. Kenapa saya bingung selalu? Oh iya. Oh iya, oh iya. Kita buka ya. Aku wisudaan kemarin di sekolah tau guys. Maksudnya kan biasanya wisudaan di aula kayak atau di gedung. Aku di sekolah. Gak ada cerita, gak ada cerita penting. Itu aja. Kita ngapain? Aku mau pasang lagu ya guys. Oh my god. Oh gak. Halo. Kita pasang lagu sekarang. Kalau kita pasang lagu nggak usah nunggu laptop aku yang super lemot itu. Kita bisa bisa kita bisa langsung pasang lagu sekarang. Ini lagu yang lagi sering banget aku dengerin sekarang. Siapa yang tahu lagu ini? Gimana ya, taruh di sini kali. Sinar matahari sangat menyilaukan saya, jadi siapa yang relate sama lagu ini? Ayo ngacung. Ki banyak yang relate ya. Dasar badut.
Lagu badut, ini lagu badut. Susah banget aku mau. Ini kita mau berani kasih. Aku nggak punya gunting, aku nggak bisa buka ininya secara langsung. Oh my god, ada suratnya ternyata di sini. Kita baca dulu suratnya. Aku kira nggak ada suratnya, habisnya di dalam. Jadi kita baca dulu, oke? Terima kasih kak, kalau kakak lagi nonton di rumahku, terima kasih. Wow, banyak sekali. Kemarin aku bantuin ini tahu, bikin yang bunga mawar yang bareng Kavrea. Aku bantuin Kavrea kemarin. Why is it so big? Ini bikin apa sih sebenarnya? Oh. Gak ada meja. Oke. Apakah saya harus pindah tempat? Sebentar. Kok kayak cerah banget gitu. Atau kayak bagaimana kalau seperti ini? Gini aja kali ya. Begini saja. Kita bikin. Hmm.
ya udah gini aja deh. Ada banyak. Kenapa aku merasa sangat aneh? Kaki aku masih lecet tahu gara-gara heels kemarin. Aku merasa aneh, kenapa ya? Azan. Ya iya, kita sambil bikin deh. Ntar aku kalau bikin apa, aku merasa aneh banget ya. Kayak aku nggak tahu harus ngapain, terus kayak jadi awkward banget. Sorry ya kalau kalian nonton showroom aku sering sering akunya tuh bingung sendiri. Udah, mari kita bikin. Jujur ini cahayanya aneh banget. Aku dari tadi lagi nyari si ini yang pertamanya tuh yang mana, ternyata di sini. Sama ini. Kenapa nggak bisa ada di satu tempat doang? Oke. Kenapa macam-macam? Biar ada usahanya, oke. Cukup tahu ini dan kemarin aku habis nonton ini, tahu guys, Evil Dead Rise, kalian tahu nggak sih? Kalian udah nonton belum? Evil Dead Rise. Ternyata enggak apa ya, enggak serem-serem amat, cuman gore banget gitu loh, darah di mana-mana. Ngelag kah? Ya udah ya, kalian udah biasa kan nonton showroom Indira kalau nggak ngelag. Ya udah aja deh. Kayak nggak terlalu serem,
cuman emang banyak darah aja, sadis, tapi jump scare-nya ada. Terus ada yang dipotong gitu loh, kemarin tuh nonton. Terus aku tuh kayak, kenapa dipotong? Padahal adegan sebelum-sebelumnya juga udah gore banget gitu loh, udah kayak udah sadis. Kenapa bagian itu dipotong? Kayak kemarin aku nonton langsung abis dari wisuda tau. Jadi masih pakai seragam, kayak seperti lagi fashion show diliatin. Tapi nggak apa-apa, berani beda. Iya, cahayanya aneh nih. Terang banget, kalian melihat apa sih sebenarnya? Oke. Aku kalau fokus nggak bisa ngomong, guys. Gimana dong? Bagaimana ini? Dah, ini baru bagian pertama doang. Sekarang ke nomor 2. Ini kita pasang lagu lagi biar nggak terlalu sepi, oke? Udah mau beres. Kita pasang ini. Kedengeran nggak lagunya? Kedengeran lah ya. Siapa yang tahu lagunya? Kita ganti lagu tadi. Gak kedengeran. Kedengeran kah? I love you.
bagian kedua sudah jadi. Playlist kali ini lagunya bakal agak enggak slow gitu maksudnya, dan bukan bukan J-pop, bukan lagu Jepang, oke? Okay? Kenapa susah amat? Kok susah sih? Kok susah? Kok susah? How? Kita ganti. Kayak sama aja kan manusia gitu. Nah, akhirnya. Bagian 3 beres. Sekarang bagian 4. Baru ya Allah. Aku mau masukin lagu. Apa sih? Kok ngelag-ngelag sebel? Hah? So whatever. So much better. Bagian 4 sekarang. Sedang bingung. Ini yang mana ya? Better.
yang mana? Oh ini. Mana ini yang mana? Udah ketemu. Pusing banget deh nyarinya. Lagi nyari, bingung banget. Open your broken seal. Salah, harusnya ininya dulu. Kalau ditumpahin aja ntar takutnya ada yang hilang. Jadi kita taruh di plastiknya aja. Oke, habisnya aku ini di kasur, guys. Aku tidak ada meja. Bagian 5 sudah jadi.
Sekarang kita bingung-bingung lagi mencari enggak sih, aku tuh dari tadi aku nyariin yang kayak gini tapi warnanya kuning, soalnya di sininya warna kuning, ini kan aku nyarinya warna kuning juga ya. Terus kayak ternyata warnanya warna ini abu. Sebal why gitu, why. Bagian 6 sudah jadi. Sekarang bagian 7. Yay, bagian 8 sudah jadi. Aku pegel deh kaki aku. House.
Indira telur gulungmu dimakan lah. Sampai lupa kalau ada telur gulung. Itu es coklat yang udah sama roti ya. Sama roti. Belum 5 menit. Coba lihat ya, bedanya yang ini sama yang ini apa selain warnanya? Terus sekarang saya bingung, yang mana itu, yang mana? Yang mana ini? Sama loh, cuman ada dua. Guys, yang mana ya? Aku nggak nemu loh. Saya bingung. Ini kah? Ah, bukan. Oh my god, di sini. Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you.
my god, dari tadi baru ketemu. Untung saya sabar ya. Gimana nih, gimana? Kayaknya isi Indira kalau bikin gamein ngeluh mulu deh. Bikin susah tuh tahu nggak apa? Kuku panjang. Bagian 9 sudah jadi. Bagian 9 sudah jadi. Kita ke nomor 10. Oh, bikin baru, guys. Base-nya baru. Ini. Warnanya ada beda-beda. Oh, yang mana ya pakai ini kok? Hah? Gimana sih? Bukan ini ya? Gimana sih? Aku gini. Oh, bisa. Oh, bisa. Ini kita lihat kotaknya dulu. Enggak kelihatan kotaknya. Oke. Okay. Ya udahlah ya, YOLO. Secret.
Bentar, hilang, gak boleh. Ah, jatuh lagi. Ini yang mana dulu ya? Ini suaranya. Ah, salah, ngelepasnya susah. Terima kasih untuk kisnya. Tadi aku terlalu konsen. Makasih kak untuk gift-giftnya. Arigato ne. Sekarang kita gabungin. Oke, lanjut. Nomor 13. Kalau bisa sampai selesai ya guys. Kita ada berapa bagian? Ada 39. Wow. Keburu enggak ya kira-kira?
sekarang kita bingung-bingung lagi, oke? Okay? Ini yang mana? Ini kalau nyari kayak gini tuh kayak pengen nangis tau. Yang mana? Oh ini. Minum dulu gak sih guys? Bingung lagi, aku bingung lagi, kita kumpulin dulu. Sumpah kok susah amat ya. Gak bisa. Mau nangis. Bisa.
terakhir ya. Sekecil ini perjuangannya. Gak ngerti lagi. Udah bagian berapa? Udah bagian 16. Masih setengah lagi. Udah terlihat, mulai terlihat ya bentuknya, guys. Nggak akan nyampe subuh, ntar lagi juga beres kok. Next itu yang mana lagi sekarang? Tidak menjatuhkan apa-apa kan? Tidak ada yang ketinggalan kan? Tidak. Mana sih? Oh my god. Selama ini ada di kantong ini yang udah aku cek berkali-kali. Okay. Ini guys yang aku cari-cari.
capek ya. Capek nggak sih kalian ngeliatin? Aduh, kayaknya kalian kalau ada di sini kayak Indira itu Indira gitu. Why? Mana ya? Sekarang ini yang mana ya? Oh ini. Progresnya udah berapa persen? Gak tau. 50 lah, udah setengahnya ini. Aku pikir aku menghilangkan sesuatu kan, soalnya yang soalnya yang kayak gini nih tinggal satu tapi adanya warna lain, beda warna. Ternyata emang begitu. Sudah kaget saya. Hampir jatuh.
kok sepertinya aku membuat kesalahan ya, karena aku menemukan satu lagi. Sekarang aku bingung. Aduh, aku bingung. Jadi yang benar bagaimana? Aduh. Kita ganti biar warnanya sama. Ih, ngebuka Lego tuh susah banget. Kenapa ya? Ya emang gitulah, kalau gampang dibukanya gampang hancurnya dong. Aneh gila. Ini udah bagian 20 guys sekarang. Kalau lagi bingung wing dulu. Gimana? Maunya. Sekarang di dadunya. Terang banget sih, kayak lagi apa ini? Aku gak ngerti. Ini bentuknya apa ntar jadinya kayak gini bentuknya. Tapi kita belum nyampe, kita baru segini, itu baru bagian bawahnya. Apa ini apa?
Ini nggak tahu deh. Ini aku masih nggak tahu gara-gara cahayanya. By the way, nggak jadi deh, tentar aja deh, nggak jadi. Nggak jadi, ntar aja. Oh, ada matanya. Look. Lihat itu matanya. Ih, kok serem sih. Kita lanjutin dulu. Dira itu bentuknya apa? Aku juga nggak tahu bentuknya apa. Begini, pokoknya ntar jadinya begini. Nih, lucu kan? Can't deny.
Mana lagi ini? Oh, ini dia. Lucu banget, ada apa ini kumisnya gitu ya. Lihat lucu. Ini mah dikit lagi juga beres gak sih? Kebeluah. Tapi ya aku bilang dikit lagi, tapi ini masih banyak banget, lihat. Tahu lagi. Kak, makan dulu gak sih? Kalian mau playlist aku nggak? Ya nggak pernah masih playlist ya dari waktu itu. Jatuh, jatuhnya ke celana belum dimana. Bentar apa? Ya udah ntar beres showroom aku share deh. Tadi aku cuma beli 5.000 telur gulung. Cuma nggak habis-habis. Mesti nggak aku makan. Kalian bentar lagi aku ini tahu gak akan di kamar ini lagi. Kalian gak akan melihat background
ungu putih ini. Lagi aku ini pindah. Spill bias di day 6. J cuman J. Aku mau ngekos guys, bentar lagi, yay. Yippee. Pindah ke hatiku. Ngekos bareng Manda? Enggak, beda. Tapi tetap kosan Manda bakal tetap menjadi base camp. Pasti aku bakal tetap kesana walaupun sudah ngekos juga. Baca komen susah banget sih. Base camp abad. Tahu zero base one ga? Tahu dong. Tere Yunjin, Yujin Givin. Biasa aku tiga itu. Dira bisa pakai motor? Nggak bisa. Aku nggak bisa naik, nggak bisa mengendarai motor. Naik motor doang sih bisa. Apakah akan real full time idol? Yes. For this year, yeah. Kenangan suara kipas kenceng. Kan sekarang juga udah nggak ada suara kipas kenceng ya. Gimana sih? Kos di Bali sini. Gimana caranya saya bolak-balik setiap hari buat ke teater? Gimana? Dir, kemarin ke UI mau kuliah di sana kah? No. Amin. Tapi aku cuman ini doang. Aku cerita di PM. Aku nganterin, lihat-lihat buat tempat UTBK teman-teman aku. Udah selesai belum? Masih dengerin From Miss Nine? Of course. Bisa sepeda nggak? Sepeda nggak bisa lah ya. Duh, kaki aku kesemutan. Oh iya, legonya. Aku ngerakit ini, kalian yang aku kacangin. Gimana dong?
Lanjut. Wow, sekarang sudah mulai ribet. Aku sekarang udah bagian 30 dari 39. Keburu kok. Keburu lah. Belum. You want to.
Padahal cuman dua ini doang, guys. Cuman masangin ini ke sini. Oh, bisa. Emang semua hal itu harus ngeluh dulu baru bisa. Langsung bisa. Enakan udah lulus apa masih sekolah? Udah lulus pastinya kan jadi lebih santai. Cuman kayak apa ya, aku pasti kangen di sekolah gitu. Kangen suasana temen-temennya. Walaupun di sekolah aku tidur doang, tidur tiba-tiba lulus. Cuman ya rame lah. Cerita seru di wisuda kemarin apa ya, biasa aja gitu doang, gak ada yang seru. Wisuda nungguin dipanggil, paling serunya beresnya kan foto-foto. Ya itu. Hal yang paling kamu kangenin di sekolah? Risol mayo koperasi. Kemarin waktu wisuda aku ke situ ke koperasi enggak jual risol mayonya. Jadi kayak nggak tahu kapan lagi aku bisa makan risol mayo koperasi. Sumpah kayaknya aku ntar kapan-kapan gitu ya, kayak kalau kan aku udah BM banget pengen risol mayo, aku bakal ke sekolah cuma buat beli risol mayo. lihat dari tadi bikin beginian, ah masih kecil-kecil. Pesen Ella aja. Ella ini sampai sekarang kagak ada tuh dikasih yang waktu itu. Ya. Jangan berharap kepada Ella. Ya. Ini apaan lagi? Oh. Oh.
masih bagian 30 guys. Ini bagian 30 tuh harus bikin 8 kali bikin ginian. Bayangin. Lama. Kayak gitu ya. Ini bikin Lego, bikin kayak ginian tuh seru banget tau. Kayak buat me time tuh enak banget kayak begini. Lagi bosen kan? Ngapain? Yuk beginian. Tapi kalian harus punya kesabaran yang tinggi. Kalau enggak udah nyerah pasti dari tadi. Untung Indira, tapi aku emang suka yang kayak gini loh. Kayak emang seru aja gitu. Yang di atas TV itu novel kamu, iya itu novel aku. Itu tuh ada yang ditumpuk lagi ya atasnya tuh, lihat. Udah nggak cukup guys tempat aku. Semoga ntar pas pindah cukup biar bisa kayaknya gitu deh. Plastiknya awasin. Semoga beres deh, semoga beres. Masih lama nggak showroomnya? Nggak tahu. Aku abis ini masih ada kegiatan guys, jadi nggak bisa nyampe malam gitu. Di sini aku pergi kegiatan. Ini semoga ini beres dulu ya. Nanggung banget ini. Lanjut sampai subuh. Gimana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang ini ditempel ke sini. Ini lucunya. Oh, kebalik guys. Astaga. Capek gak sih nge-lag mulu? Capek saya mah. Yang sabar ya. Ya sekarang gabungkan dengan ini.
terus bikin yang kayak gini lagi, satu lagi. Banyak banget. Saya harus membuat ini lagi. Wah. Kesabaran saya hampir habis. Wah. Nanti gimana ya cara bikinnya? Lupa aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah berapa lama coba aku bikin ini, guys? 2 jam. Ada enggak sih? Baru sejam demi apa? Kenang gue kalau enggak diberesin. Lebih sebel saya kalau enggak diberesin. Kayak beresin aja nanti. Siapa yang bilang baru juga 5 menit, hah? Ngaco. Baru aja mulai. Apa maksud? Aku suka kalau cahaya. Ini kan kalau dari tadi cahayanya gini kan kelihatan gitu. Tadi udah kayak apa gitu. Cahaya yang panjang. RKJ kali. Ada latihan kan ntar? Iya, aku ada kegiatan di sini. Spill hasilnya belum beres. Gimana mau di spill? Lagi ngupas kuaci. Bukan. Aduh. Aku lebih suka cahayanya gini daripada terang-terang amat. Gelap ya, biarin gini aja, enak begini. Masih kelihatan kan akunya? Masih lah. Satu beda warna sih. Lihat. Sisa 7-7-nya warna hijau, cuman satu doang. Aneh banget. Kayak estetik. Beda sendiri.
Dia berani. Berani beda. Baru sadar aku 21.000. Banyak amat. Bayangin ada yang salah rakit. Stop. Just know. Tapi ya aku tuh kalau misalkan udah sore gini gitu ya, aku tuh nggak pernah nyalain lampu sampai benar-benar udah maghrib, udah malam, udah gelap banget. Biasanya aku emang lebih suka gelap gini loh daripada terang-terang banget. Jadi kayak aku bakal nyalain lampu kalau misalnya udah sangat amat gelap karena masih kelihatan. Kalau ditanya kenapa, bilang aja hemat listrik. True, true. Tangan aku nggak kenapa-napa, guys. Yang udah tahu tadi ya, tolong dikasih tahu. Buat yang baru menonton, tangan saya aman-aman saja. Yay. Sedang. Terus katanya digabungin antara yang ini dengan yang ini. So pretty. Ih, lucu banget. Jujur. Lucu banget. Sekarangnya yang ini.
Oh ada, aku kira hilang. Lempar, cuy. Lempar. Lempar. Kaget aku. Masih lanjut ternyata. Wah, lihat udah berapa yang kosong. Dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. I'm gonna hold on to this.
Selain cakep, udah ngapain aja hari ini? Udah stres. Bikin beginian. Dikit lagi yuk, bisa yuk Dir. Susah. Stumbled around the block a thousand times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. Es coklatnya masih ada, guys. Oh my god, dikit lagi nih. Ah, jatuh. Enggak, ini progresnya bukan 75%. Ini udah 90. Jujur. Oh my god. Oh my god. Ini tinggal nempelin, guys. Tinggal nempelin udah beres. Cantik banget. Udah guys, beres. Oh my god. Tinggal aku pasang di sini. Masih ada kayak sisa-sisa. Tapi udah beres. Bongkar lagi, enak aja. Capek. Oh my god. Beres juga. Gimana lagi? Gimana? Summer end. You can say sabotage. Ah, jadi. Look.
lucu banget. Udah beres. Kita balik ke atas. Udah beres. Sekarang aku punya dua. Next kita bikin lagi gak sih? Iya aku suka deh, iya aku senang. Kalian bosen gak sih tapi nonton ini? Aku suka banget bikin beginian, sorry ya kalau pada bosen. Kalian dengerin lagunya aja. Sumpah lucu banget. Ntar kita bikin lagi next. Next bikin lagi sambil showroom lagi. Oke. Okay. Tapi aku enggak tahu ini tempat ke mana ya? Kayak gak ada tempat gitu loh. Bingung. Taruh mana? Lah, taruh mana aja dulu. Ntar rambutku, tapi rambut aku ya kok kayak gini ya sekarang kayak. Ntar kalau aku udah pindahan deh aku showroom lagi, oke? Okay? Rp23.000 orang menonton saya ngerakit. Heels berapa cm kemarin? Heels aku ya, 7-10 kayaknya, I don't know. Ini kalau Indira rambut menek. Kita masih bisa ngobrol. Demi apa sih nge-lag lagi? Jadi kalian yang sabar aja ya kalau nonton showroom aku, soalnya gak ngerti aku juga kenapa nge-lag mulu. Di sini ntar aku mau makan, aku belum makan onigiri. Wing SS buruan. Ntar aku taro playlist di Twitter aja kali ya, ntar aku ini linknya deh. Tapi kayaknya kalian belum ada yang tahu Spotify aku ya. Padahal aku temenan sama beberapa, gak sama beberapa sih, aku temenan. Iya, aku temenan sama beberapa member. Suka Avril dari kapan? Aku dari kecil dengernya lagu Avril, guys. Dari mama aku. Oke, aku udah tahu. Aku udah tahu lagu-lagunya dari dulu. Aku pokoknya aku tuh tahu Avril, terus Paramore. Lagi ya. Ya pokoknya yang kayak ya gitu deh dari mama. Jadi dulu tuh kita kayak kalau pagi-pagi pasang kaset tape di radio gitu lagu-lagu gitu.
sudah mulai gelap ya. Tenang. Tuh kalau kayak gini tuh kayak nggak mau, nggak suka. Udah gini aja. Radiohead tahu. Enggak. Aku lebih suka lampu begini. Oke. Okay. Linkin Park tahu. Karena apa nih ya? Ayo kita cerita lagi. Apa ya yang belum aku ceritain? Showroom belakangan ini tuh emang lagi rame gak sih? Cerita tentang Gen 10. Kebetulan aku jadi inget. Ntar kasih ke Kelly showroom atau kapanpun lah, bebas deh. Tolong tagihin. Katanya kita tuh Gen 10 kalau udah selesai banzai kita mau makan-makan. Tolong tagih ya. Aduh. Di susahan rakit Lego atau rakit PC? Kalau rakit PC kayaknya susah di Next kita rakitnya rakit PC enggak sih? Makan marshmallow. Bentar lagi deh. Saya makan marshmallow ya, aku lapar. Tagis kecil gitu. Betah sekali ya SR-nya. Soalnya abis ngerakit tadi, jadi kayak gak kerasa gitu loh, kayak iya kan gak kerasa kan, tiba-tiba udah berapa jam aja. Gak bisa dibuka ha. Sumpah aku bukanya pakai apa ya, susah banget. Aku nggak punya gunting, nggak ada gunting di sini, males. Ya aku suka kayak gini. Tunggu, karena di sini tuh ada lampu, cuman abis baterai nggak bisa dinyalain. Abis baca komen lucu banget. Enggak mau aku. Enggak. Wah! Kita ke showroom sampai kamar aku gelap total baru kita udahan. Enggak ding. Bentar lagi lah. Kapan lagi kan kalian nonton showroom member gelap begini? Mm-hmm.
Udah saatnya matahari terbit kembali. Serem ya. Aku masih ada foto ini tahu. Pakai seragam. Waktu terakhir aku ke sekolah kan foto dikit. Cuman aku lupa mau share. Baru share satu doang waktu kemarin di ini. Di story IG. Ntar aku post ya. Aku tuh ada kayak foto waktu makan-makan sama Gen 10 belum aku post. Terus yang foto pas meet and greet yang pakai itu belum ada, yang beberapa yang belum aku post juga. Apa lagi ya? Dir udah ada konsep buat birthday t-shirt. Hah? Aku udah lewat loh, udah gitu masih 1 tahun lagi. Masih jauh banget. Kayak ntar aja kali mikirannya. Ultah kapan lagi? Tahun depan? Ya ultah setahun sekali. Huh? A day to remember. Bling blak blak. Pernah dengar? Gak tau, aku gak inget tapi lagunya. Mati listrik. Enggak. Aku enggak males nyalain lampu. Kita SS aja dulu enggak sih sekarang? Ntar 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Lima menit sampai besok. Enggak, 5 menit abis ini. Pengen bilang abisin marshmallow tapi masih sepanjang ini. Gimana ya? Live showroom pas MSC. Aku mau nonton bentar sama Manda paling. Udah baca sampai mana Terelia Seri Bumi? Sampai mana ya terakhir? Gak ingat tau. Belum baca lagi aku, pokoknya kayak belum baca 2 apa 3 buku gitu yang terbaru. Nonton offline langsung MSC. Waduh. Kalian pokoknya ntar kayak minggu depan deh pas aku udah pindahan, udah beres pindahan, udah rapi, aku showroom lagi.
Oke? Tagih ya. Tagih aku. Oke? Ini udah item. Kita SS dulu gak sih? Kapan lagi? Gelap-gelap gini. Mantap. Iya nggak apa-apa. Nanti apa yang nggak ada yang bagus? Kenapa sih? Oke. Apa yang bagus? Ya. Kita baca ini dulu. Podium, podium. Dari berapa? As always, 16. Aku bisa baca komen lucu. Dari nomor 16 ada Kak Van. Terima kasih. Ke nomor 15 Kak Wahyu Kangen Indira. Iya kah? Nomor 14 Kak Arvian Mulyape. Nomor 13 Kak Arvin, ada Kak Bira, Kak Kevin. Terima kasih. Angga Indira banget. Iya kah? Terima kasih. Ada Kak Hideo. Terima kasih. Kak Nabil, Kak Erlan, terima kasih. Menunggu Wingdira, udah banyak ya dari tadi, tolonglah. Udah banyak. Terus ada Kanain lagi di jalan. Oke, okay, hati-hati Kak. Ada Kak Aryo. Kak Andri. Kak Broto. Terima kasih. Terus ada es serut dengan rasa lemon. Oke. Okay. Lalu ada Kak Suhendi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya Kak untuk gift-giftnya hari ini dan nemenin aku dari masih siang, masih cerah sampai sekarang udah gelap gini. Terima kasih udah nemenin ngerakit juga tadi hasilnya mana? Fotonya pakai ini gak sih? Oke oke bentar. Bentar kita foto kayak gini begini. Sekali lagi. Sekali lagi. Gak suka, gak ada yang bagus. Oke. Okay. Hai. Terima kasih. Aku pergi kegiatan dulu ya. Bye-bye. Ini tuh udah sangat-sangat gelap ya. Jadi kita sudahan. Bye-bye. Nggak mati listrik kok. Emang aku nggak nyalain aja. Bye-bye. See you kapan-kapan lagi, ntar kita cerita-cerita lagi. Bye-bye, love you. Bye-bye.